Polemik dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Randy Kianet dan Syahnaz Sadiqah masih belum berakhir. Bahkan polemik itu kini dikabarkan menyeret kakak ipar Syahnaz Sadiqah. Usai membongkar perselingkuhan Randy dan Syahnaz, Lady Nayawan diundang untuk berbicara dengan Dr. Richard Lee. Dokter kecantikan itu mengundang Lady di podcast miliknya untuk berbincang terkait masalah rumah tangga. Potongan video curhatan Lady sendiri diunggah oleh Richard Lee di akun Instagramnya. "Saya pikir dia teman yang bantu jaga suami saya, malah dia yang ambil suami saya," bunyi tulisan di caption Dr. Richard Lee. Unggahan Richard Lee sontak mengundang banyak respon dari warganet. Namun di antara ribuan komentar tersebut, sebuah komentar dari akun Arosyadi mengundang sorotan. Pasalnya akun tersebut adalah milik suami Nisha Ahmad yang tak lain adalah kakak ipar Syahnaz Sadiqah. Pada video Lady, Andika Arosyadi berkomentar singkat. Dia hanya berkomentar dengan emoji tertawa. Komentar adik ipar Raffi Ahmad itu sontak mengundang berbagai respon dari warganet. "Jangan jahat gitu mas, Anda kan juga punya anak perempuan," komentar warganet. "Jangan bahagia atas penderitaan orang lain, malah ngasih komen emot ketawa. Setidaknya kalau Anda nggak suka tinggal diam saja," imbu warganet lain. Arosyadi tertawa di atas penderitaan rumah tangga orang, tambah lainnya. "Masih bisa ketawa? Gak apa-apa Sultan kok, tapi ntar kalau tiba-tiba dia yang ngalamin kira-kira masih bisa ketawa gak ya?" tulis warganet di kolom komentar. "Saran aja minimal empati dikit ya pak, bukti ada bahwa ibu ini akan bercerai karena ada orang ketiga dan itu adik iparmu," timpal lainnya.